Buku berisi rakitan bom menggegerkan warga di Jalan Satria Gang Abu 4, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa Siang 6 November. Rakitan bom yang terdapat di antara ruas halaman buku berjudul Manusia Bebas, karangan Suarsi Joyo Puspito itu sempat hampir satu jam diperiksa anggota Gegana Polda Metro Jaya. Namun setelah diteliti, pada buku tersebut hanya ada kabel baterai yang terdapat di ruang halaman buku, tetapi tidak ada bahan peledaknya. Kapolsek nah, Tanjung Duren Kompol Dwi Indra Laksmana mengatakan, Angga 15 tahun pelajar kelas 2 SMK menemukan satu buku di kamar kontrakan yang sudah ditinggal penghuninya sejak Jumat 2 November lalu. Karena buku tersebut dicurigai berisi rangkaian bom, maka penemuan ini dilaporkan ke Intel Kodim 0503 Jakarta Barat yang diteruskan ke Polsek Tanjung Duren. Menurut Ratna, Pemilik kontrakan di RT014, 04 Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, kamar itu dihuni dua pemuda asal Sukabumi yang dikenal sebagai Diki dan Ramdhani. Keduanya diketahui bekerja di sebuah restoran di Mall Ciputra Grogol, Jakarta Barat. Kamar tersebut mereka sewa 300.000 per bulan sejak enam bulan lalu. Namun, karena pindah kerja ke Puri Kembangan, mereka juga pindah kontrakan. Sore harinya, Diki diamankan petugas Polsek Tanjung Duren dan anggota jatan ras Polres Jakarta Barat. Saat diinterogasi, Diki tak tahu menahu soal buku berisi rangkaian bom tersebut. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.